Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vero Mancing. Hari ini saya akan mancing di tambak lagi. Targetnya ikan mujair ya, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah subscribe, udah dukung channel Vero Mancing. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, jangan tunggu lama-lama. Ayo kita mulai dan seperti apa keseruannya. Dan hari ini adalah target tambak yang akan saya pancingi ya. Nih. Oke konco-konco mancing, ayo kita mulai pasang. Kita siapkan senjata kita. Senjata kita, kita kasih umpan. Ayo, biasa umpan udang bro. Oke, kita pasang peluru. Oke, pelurunya udah siap. Sekarang kita lemparkan. Kita tunggu. Oke. Us. Ayo. Cas. Cas. Oke, mantap. Kena bosku. Kena. Kena. Ini adalah yang pertama, teman-teman. Mantap. Ikan mujair. Oke. Oke, bro. Kalau udah dapet gini, jangan lupa kita taruh di air biar ikannya tetap seger, teman-teman. Mantap. Oke, kita siapkan senjata lagi. Kita lempar senjata kita. Cus. Aduh. Ces. Oke. Siap. Tuh. Kita santai dulu, bro. Nah, ini umpan kita. Umpan ikan mujair tambak ya kayak gini, bro. Udang. Tapi jangan lupa dikupas dulu ya, bro. Oke. Biar kenyal. Oke, lempar lagi. Siap. Perhatikan, teman-teman. Perhatikan. Ya, tuh. Just. Oke. Enak bro, mantap. Ini yang kedua bosku. Alhamdulillah kita dapat lagi, kita dapat rezeki. Oke teman-teman, seperti biasa ditaruh air biar ikannya tetap seger sampai di rumah. Oke, mantap. Oke. Gini bro. Nah, yes, beginilah bro, kayak orang cacingan gini kalau lagi nunggu gitu. Ya, sabar. Loh. Perhatiin bro. Ya, oke bro. Dapat lagi bro. Mantap bro. Pakai dua kail bro. Mantap nih. Oke, teman-teman. Oke. Pokoknya seperti inilah cara mancing ikan mujair, bro. Kalau bisa itu kailnya dua, bro. Jaraknya jangan dempet ya, bro ya. Kira-kira jarak 10 cm ya. Oke, sahabat Vero Mancing, itulah mancing hari ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan mancing saya tadi dan hasilnya ini. Oke bosku, ini adalah ikan hasil pancingan. Oke, mantap.
Ayo, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.